kita mau cari bambu untuk alat berburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog saya, Nur Kanaya. Sekarang ini saya bersama Mas Agus dan Bang Robert. Ini mau cari bambu untuk penyangga alat untuk berburu ya. Ini bambu jenis apa, Mas? Bambu hias. Bambu hias ya. Bambu hias ini berukuran kecil bambunya. Buat menyangga alat untuk berburu ya. Sambil kita lihat-lihat, siapa tahu ini ada bambu petuknya ya. Kalau katanya Bang Paul, harganya itu sekitar 2,5 M. Tempatnya bagus sekali ya teman-teman, gunung itu. Mas, baik kono lho yo wake, Mas. Kutute. Gak tau sih sopo cabuca. Sebenarnya tempat untuk berburu di sini tuh banyak sekali ya, lokasi untuk berburu itu. Coba kalau yang di hutan itu jarang ada teman-teman yang masuk. Ini bambunya berdiameter berapa ini? Satu. Berdiameter 3 cm lah. Lombok rego piro, Mas? 5.000. 5.000. Payah lho iki. Gara-gara corona iki mbase wong tani yo melok penek. Lombok regane 5.000, 3.000 iki.
sampai ra diunduh iki garing kabeh. Imbas dari corona. Kan regane lur Lombok iki. Ini banyak ini, masih banyak ini, belum enggak dipanen ini. Cabe semua ini tanamannya ini. Karena cabe murah ini, jadi enggak dipanen, ditinggalkan busuk seperti ini. Emani-emani lur. Perkoso wong tani lur ya. Di saat panenan yang akeh, tebune murah. Wis bohi bo permainan bakul, bo piye yo tak ngerti lah. Waduh lur. Ini salah satu bambu pesugihan ya lur. Perburuan bambu pesugihan. Dibuat cari burung untuk mencari nafkah ya. Untuk mencari uang. Ini namanya bambu pesugihan. Daripada kita mencari bambu petuk yang belum pasti. Ini malas lurus ya. Ini kena melurur. Bambu pesugihan. Nah, kenapa ini saya sebut bambu pesugihan? Itu kan nanti dibuat untuk mencari burung. Alhasil kalau kita bisa dapat banyak kan bisa mendapatkan uang banyak juga. Jadi namanya ini saya kasih nama bambu pesugihan. Semua apa yang ngapain mas? Jadi untuk mencari bu, jadi untuk mengambil bambu ini harinya juga nggak asal-asalan ya teman-teman. Ini hari apa mas? Yang bagus? Jumat apa? Oh, wira popo. Jumat apa mas? Jumat Paing ya. Kowe Jumat Paing. Jumat Paing. Sajane ora oleh dibocorno. Bapake wis tak bocorno wae. Bocor wae ngomongno. Jane ora oleh dibocorno iki. Cuma tak bocorno sekalian. Ini mau kalau mau ambil bambu untuk berburu itu harus pakai hari itu. Biasanya untuk mendapatkan burung katuranggan itu mudah kalau membawa bambu. Kalau ambilnya pada hari-hari tertentu itu. Itu hari yang dikeramatkan para pemburu. Siapa udah mas sana? Umur 2 tahun. Barian gue, barian ini anakku mas ya. Aku Februari. Maret tuh. Karo Maret ya. Kode karo aku karo gue. Gue Maret atau Maret. Oke ya lur ya, sekian video dari saya kali ini. Terima kasih yang sudah mau menonton video gak penting ini. Video gak penting ini disebut lagi. Penting ya? Penting lah. Ya, video penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari ya kampung bersama ya.